Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Kak Dini. Bagaimana kabar kalian? Kak Dini berharap semoga kalian selalu dalam kondisi yang baik dan sehat. Kalian kemarin pasti sudah seru-seruan sama Kak Farah ya, kalian belajar memasak. Nah, kalian sudah praktek belum memasak di rumah? Nah, dengan Kak Dini hari ini, kalian akan Kak Dini ajak untuk membuat kerajinan atau mainan dari benda bekas atau benda yang tidak terpakai lagi di rumah. Selain untuk mengusir kebosanan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi sampah yang ada di bumi kita. Nantinya akan ada dua mainan yang kalian buat. Yang pertama, untuk anak laki-laki, kita akan belajar membuat pesawat terbang. Yang kedua, untuk anak perempuan, kita akan belajar membuat celengan. Nah, kira-kira seperti apa caranya dan benda apa saja yang kalian butuhkan? Kalian simak dulu videonya berikut ini ya. Gimana anak-anak, seru kan ya? Nah, kira-kira kalian mau bikin yang mana dulu? Yang celengan apa yang pesawat? Meskipun di awal tadi Kak Dini bilang celengan itu untuk anak perempuan, yang pesawat untuk anak laki-laki, tapi kalian masih bisa bikin dua-duanya loh. Kalian bisa modifikasi sendiri supaya itu terlihat seperti gaya kalian. Nah, kalau kalian punya kerajinan lain yang bisa kalian buat, kalian boleh tulis juga di kolom komentar di bawah sini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan videonya. Terima kasih dan sampai jumpa.